BKKBN Pusat yang telah memberikan peduli kami di BKK Kabupaten Pemalang sebagai nominator 6 besar. Dan ini luar biasa, kami merasa bangga. Belagah Mas. Kami mendapatkan kepercayaan dari nominator 6 besar tingkat nasional dalam lomba kesatuan gerak KKBPK kesehatan periode 2008. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Pemalang Bapak Haji Junaidi SHMM atau yang mewakili sebagai Ketua Pembina PKK Kabupaten Pemalang beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang Ibu Hajah Irna Setiawati SHMM. Yang saya hormati Ketua Tim Penilai Pusat beserta rombongan. Yang saya hormati Tim PKK dan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati seluruh OPD Kabupaten Pemalang. Yang saya hormati Camat dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Pemalang. Yang saya hormati Kepala Desa beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Watukumpul. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga alhamdulillah pada siang yang cerah ini kita berkumpul di Pendopo Balai Desa Majalangu dalam rangka verifikasi lapangan pelaksana terbaik tingkat nasional Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan tahun 2019. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan yang baik ini saya memaparkan tentang profil kegiatan PKK dan Kampung KB di Desa Majalangu tahun 2018-2019. Sebelumnya perkenalkan, saya Nyonya Fitriani Roti SK, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Majalangu. Saya mengikuti program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi implan seng sejak tahun 2016. Dan saya mempunyai 2 anak, Pak. Berarti saya ikut mensukseskan program KB dengan 2 anak cukup. Dan alhamdulillah di tahun 2018 PKK Desa Majalangu menjadi pelaksana terbaik satu lomba kesatuan gerak PKK KKBPK KB Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Tengah sehingga mengantarkan pada hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan verifikasi lapangan. Mohon doanya, mudah-mudahan Desa Majalangu menjadi juara satu. Selanjutnya susunan pengurus tim penggerak PKK desa dikukuhkan dengan SK Kepala Desa Majalangu nomor 140/8/2/2019 dengan jumlah pengurus 26 orang dengan komposisi 25 orang dan laki-laki 1 orang. Tim pelaksana kegiatan HKG PKK KKBPK KB Kesehatan Desa Majalangu dikukuhkan dengan SK nomor 411/3/10/2017. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, latar belakang kegiatan ini adalah bahwa program keluarga berencana dan pembangunan kesehatan nasional itu berkaitan dengan 10 pokok program pokok PKK dengan prioritas ketujuh yaitu kesehatan, 9 kelestarian lingkungan hidup dan 10 perencanaan sehat.
Adapun gambaran umum Desa Majalangu terdiri dari 5 dusun, 9 RW dan 48 RT dengan batas wilayah sebelah timur Desa Kapura, Desa Bodas, sebelah timur Desa Jojogan, sebelah barat Desa Watu Kumpul, sebelah selatan Tambi dan Kabupaten Purbalingga. Jumlah penduduk, jumlah laki-laki, jumlah total 8.813, dengan laki-laki 4.217 jiwa dan perempuan 4.596 jiwa dan jumlah kakak 2.366 kakak. Jumlah institusi masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut. 1. Jumlah PPKBD 1, sub PPKBD 9, kelompok KB 48 dan PLKB 1. Dan per tahun 2018 peserta KB baru tercatat sejumlah 126 dan peserta KB aktif 1.896. Mohon aplausnya. Potensi sumber daya penunjang kesehatan desa ada 7 posyandu, 5 posyandu lansia, 3 kelompok PKR, 1 kelompok KSI, 1 kelompok pelestarian ASI, dan lebih dari 20 unit ambulan desa serta calon donor darah lebih dari 45 orang. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kondisi kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan Desa Majalangu. Alhamdulillah, semua persalinan selama tahun 2018 bahkan di tahun 2019 ini ditolong oleh tenaga kesehatan. Rumah sehat sejumlah 1.117 rumah, rumah tidak sehat 775 rumah, cakupan air bersih 1.892 rumah, jamban keluarga 1.117 rumah, tempat sampah 1.117 rumah, spal 1.117 rumah, dan jumlah KRT 1.892 KRT. Sebagian masyarakat juga telah memanfaatkan halaman pekarangan rumahnya untuk kegiatan peningkatan gizi dan peningkatan pendapatan ekonominya. Misalnya untuk peternakan, perikanan, lumpung hidup, warung hidup, tanaman obat keluarga, dan tanaman keras. Perencanaan capaian pelaksanaan kesatuan gerak PKK KB Kesehatan berlandaskan pada program rencana program kerja tim penggerak PKK Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 dan aspirasi masukan dan usulan dari bawah Desa Majalangu melalui kegiatan Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes. Program dan kegiatan pelaksanaan kesatuan gerak PKK KB Kesehatan Desa Majalangu adalah sebagai berikut. Kegiatan Dasa Wisma, posyandu, revitalisasi posyandu, dan penyuluhan-penyuluhan. 2. Program keluarga berencana. Pelayanan posyandu balita dan lansia dengan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Pelayanan KB dan IPAPES. Kita mengirimkan akseptor KB ke puskesmas Watu Kumpul dengan progres yang signifikan setelah dicanangkannya Kampung KB Manuati Permana. 3. Program kesehatan reproduksi remaja antara lain promosi kesehatan reproduksi remaja terutama dalam hal pendewasaan usia perkawinan serta peningkatan dukungan bagi kegiatan remaja yang positif adanya sosialisasi laksa lewat kegiatan PIKM. Kemudian program ketahanan dan pemberdayaan keluarga antara lain melalui pembentukan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS. Untuk BKR, Bapak Ibu, kita sudah mampu berprestasi di tingkat provinsi dengan menjadi juara satu presentasi
kalian di kolom berdiri. Untuk BKM, kita membentuk lansia yang tangguh dalam dimensi fisik dan dalam dimensi emosional dengan kegiatan marching blocknya yang luar biasa. Yang tadi pada saat penyambutan Bapak dan Ibu semak menyaksikan, jadi semakin tua semakin tangguh dan sehat. Itu adalah merupakan kegiatan ibu-ibu lansia yang memanfaatkan kaleng cap bekas sebagai drumnya, Bu. Jadi itu adalah upaya untuk memanfaatkan limbah sampah sebagai drum dan dikreasi untuk menjadi kegiatan seni, yaitu yang dinamakan dengan marching blong lansia. Dan ini adalah satu-satunya di Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia, dengan operasinya untuk marching blong lansia. Blong itu bekas saat ini. Kemudian untuk UPPKS, produk Sapu Majalahmu, pemasarannya sudah menjangkau seluruh kota besar di Indonesia, juga diekspor ke mancanegara. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sapu Braga itu sudah masuk ke UPE. Dengan ketik sapu Braga di Google, maka akan muncul hanya sapu Braga dari desa Majalahmu. Silahkan dicoba. Program penguatan kelembagaan dan jaringan keluarga kecil dan dicanangkannya Kampung KB Mandiri Banuwati Permai dan Rumah Data sebagai pusat pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data dan informasi yang berbasis pada teknologi informasi tentang program KB Nasional. Bidang kesehatan dilaksanakannya dengan gerakan provokasi dan kelompok pengelola sampah, pencegahan dan pemberantasan penyakit, adanya gizi, pemberian gizi, penjagaan kesehatan ibu dan anak, kesehatan gigi dan mulut, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga dan lingkungan bersih dan sehat. Hadirin Bapak Ibu yang terhormat, bahwa sebagai implementasi dari 8 fungsi keluarga dan pelaksanaan KKBPK KB Kesehatan, kami PKK Desa Majalahmu bersama dengan pemerintahan Desa Majalahmu dan masyarakat RW 01 dan warga sekitarnya telah mengadakan kesepakatan untuk membentuk KB Mandiri Banuwati Permai. Dan ini adalah kampung KB Mandiri satu-satunya di Kabupaten Pemalang. Kemandirian tersebut diwujudkan dengan swadaya dan partisipasi masyarakat melalui jimpitan dan untung KB untuk dukungan pembiayaan kegiatan. Salah satu inovasi unggulan dalam bidang lingkungan adalah dengan merubah lingkungan di kaleng tomo yang kumuh menjadi sehat dan produktif. Sedangkan inovasi lainnya adalah satu, inovasi pendaftaran KB secara online di Desa Majalahmu. Jadi silakan apabila ada akseptor yang ingin mendaftar KB, bisa langsung klik di Kampung KB, pendaftaran Kampung KB Banuwati Permai. Ini mengikuti perkembangan zaman. Silakan dicoba nanti, Bu. Kemudian pembentukan kelompok Geber Peduli. Mana Geber Peduli? Geber Peduli? Geber Peduli? Terima kasih. Itu untuk mensosialisasikan kesehatan lingkungan kepada masyarakat, menjelaskan tentang sampah organik dan anorganik, serta memberikan pelatihan pemanfaatan sampah plastik, misalnya untuk dibuat ekobrik. Kemudian pembentukan kelompok Gagah Mas. Gagah Mas, ya? Gagah Mas? Ya, terima kasih. Itu untuk mensosialisasikan program KB 2 Anak Cukup, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KB, serta peningkatan partisipasi pria dalam program KB. Kemudian adanya produk Kampung KB atau adanya pusat kuliner dan kerajinan tangan dengan merek Baper. Jadi ada bubur ayam Baper, bakso Baper, sapu Baper, dan lain sebagainya. Yang penting kita jangan baper. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap dari pemaparan ini akan dijadikan sebagai pertimbangan Bapak Ibu tim penilai dari pusat, dan mudah-mudahan kita akan menjadi
juara satu. Amin Allahumma amin.